Selamat pagi menjelang siang semua. Pelajaran kita hari ini kita masih membahas tentang materi statistika untuk ukuran penyebaran. Setelah kalian mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menjelaskan pengertian ukuran penyebaran. Menjelaskan jenis dan sifat-sifat nilai penyebaran data yang berkembang ini adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan ukuran penyebaran data dengan teman. Kita bahas ukuran penyebaran data itu merupakan ukuran yang menunjukkan seberapa jauh suatu data menyebar dari. Besar ini itu yang pertama adalah jangkauan, simpangan rata-rata, variansi, dan simpangan bahkan. Untuk jangkauan atau range itu ada yang pertama adalah rentangan data. Itu merupakan nilai atau selisih dari data tertinggi dan data terendah. Terus yang kedua itu adalah rentangan antar. Rentangan antar kuartil di sini merupakan selisih antara kuartil ketiga atau kuartil atas dengan kuartil kedua atau kuartil pertama. Nah, itu adalah simpangan kuartil. Simpangan kuartil di sini merupakan rumus rentangan data atau jangkauan data itu sama dengan R X maksimal dikurangi X minimal. Sekarang untuk rentangan antar kuartil. Untuk rentangan antar kuartil, A sama dengan Q3 dikurangi Q1 atau kuartil ketiga dikurangi dengan kuartil pertama. Terus untuk simpangan kuartil, di sini rumusnya adalah Qd atau SK sama dengan 1 per 2 dikali Q3 dikurangi Q1. Atau setengah dari H. Contoh soal yang pertama. Ini diketahui suatu data itu adalah 28, 22, 34, 8 nilai rentangan data dan rentangan antar kuartil. Rentangan data dan rentangan antar kuartil, pertama yang harus kalian lakukan itu adalah data terkecil sampai data tertinggi. Ini data setelah diurut itu akan menjadi 36, 42, 48, rentangannya itu adalah X maksimal dikurangi X minimal. Data tertingginya itu adalah 65 dan data terendahnya itu sama dengan 22. Sehingga rentangan dari data tersebut itu adalah 43.
kita sudah sampai di rentangan data. Sekarang untuk rentangan antar kuartil, dari data terurut tersebut kita menentukan Q1 dan Q3. Nah, di sini setelah data dulu, di sini kan jumlahnya ada 10. Pertama, kita bagi menjadi dua bagian yang sama besar. Di ruas kanan ada 5, di ruas kiri juga ada 5. Dari ruas kanan dan ruas kiri tersebut, kuartil pertama itu sama dengan 34, dan kuartil ketiga itu sama dengan 56. Sehingga, rentangan kuartil. A dikalikan dengan I, di sini seharusnya tangan antar kuartilnya itu sama dengan 56 dikurangi 34 itu sama dengan 22. Ini kuartil keduanya sama dengan 45. Kuartil pertamanya itu sama dengan dan kuartil ketiga sama dengan 56. Contoh simpangan. Ini nilai simpangan rata-rata digunakan untuk menentukan tingkat penyimpangan data rata-rata, sehingga semakin besar nilai simpangan rata-rata, semakin data itu menyimpang secara heterogen. Simpangan rata-ratanya yang ini LCM. Maaf Bu, suara Ibu hilang-hilang Bu, gak jelas. Gimana sekarang udah terdengar? Mana? Masih sama Bu? Masih hilang juga? Iya. Tes. Ya? Masih hilang-hilang gitu, Bu. Tes, tes. Tes, sudah? Sudah terdengar? Masih sama, Bu. Teman saya juga bilangnya gitu. Kayaknya seperti ini deh. Hasil rekamannya biasa terkenal. Yes. Yes. Sudah? Eh, boleh nyutang ya? Gimana? Dan gue lanjutkan. Untuk simpangan rata-rata, itu rumusnya adalah sigma nilai mutlak XI dikurangi X rata-rata per N. Dimana N itu adalah banyaknya data, XI itu adalah data ke I, dan X bar itu adalah rata-rata.
Gimana? Kalau ada yang masih tidak jelas, bisa raise hand dia. Di sini untuk contoh soal yang pertama, nilai ulangan 6 orang siswa sebanyak 7, 5, 6, 3, 8, dan 7. Nilai simpangan rata-rata dari data tersebut adalah, akan dicoba dulu ya. Karena sudah ada yang ketemu jawabannya. Bisa. Bisa. Silakan hidupkan mikrofonnya. Atau Loli? Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Saya Lisa. Rumus dari simpangan rata-rata dari 7, 5, 6, 3, 8, 7 adalah rumusnya 7 ditambah 5 ditambah 6 ditambah 3 ditambah 8, ditambah 7, dibagi 6, sama dengan 6. Dan simpangan rata-ratanya sama dengan 7 dikurang 6, ditambah 5 dikurang 6, ditambah 6 dikurang 6, ditambah 3 dikurang 6, ditambah 8 dikurang 6, ditambah 7 dikurang 6, dan dibagi 6. Hasilnya 8 per 6 sama dengan 1,33. Lihat, pertama yang harus kita cari itu adalah
rata-ratanya. Rata-ratanya itu diperoleh dari jumlah dari seluruh data dibagi dengan banyaknya. Sehingga, tadi ketemu hasilnya berapa? 8 per 6 ya? Iya. Iya. Jadi, untuk rata-ratanya itu sama dengan 6, dan simpang rata-ratanya itu sama dengan 8 per 6 atau 1,33. Bagaimana suaranya? Masih terdengar. Ya. Kita lanjutkan ke varian. Variansi atau ragam. Ragam atau variansi itu adalah nilai yang menunjukkan besarnya penyebaran data pada kelompok data. Ragam atau variansi dilambangkan dengan S kuadrat. Nah, di mana rumusnya adalah sigma dari XI kurangi X rata-rata I kuadratkan per N. Bagaimana untuk S kuadratnya, atau S pangkat 2 itu adalah variansi atau ragam, X itu adalah rata ke I, ini X bar ya, X bar itu sama dengan rata an hitung, dan N itu adalah banyaknya. Sekarang kita lanjutkan ke contoh soal. Masih soal yang sama, silahkan tentukan ragam dan variansi dari data tersebut. Ibu kasih waktu 3 menit. Bagaimana, ada yang sudah selesai? Nah, ini Susanti. Kak Dewi Jayani. Seperti yang tadi, pertama kita cari rata-ratanya dulu. Rata-ratanya itu sama dengan yang tadi, karena kita memakai data yang sama, maka rata-ratanya itu sama dengan 6. Nah, sekarang untuk variansinya, variansinya itu sama dengan sigma dari X dikurangi X rata-rata dikuadratkan. Sehingga di sini untuk X atau data yang pertama itu adalah 7. 7 dikurangi 6 kuadrat, 5 dikurangi 6 kuadrat, 6 dikurangi 6 kuadrat, 3 dikurangi 6 kuadrat, 8 dikurangi 6 kuadrat, dan yang terakhir adalah 7 dikurangi 6 kuadrat. Di sini 7 dikurangi 6 itu sama dengan negatif 1. 1 kuadrat adalah 1, sedangkan ini 5 kurang 6 itu adalah negatif 1. Negatif 1 kuadrat itu hasilnya adalah 1. Karena negatif kali negatif hasilnya adalah positif, sehingga kita peroleh bahwa sigma dari X min X rata-rata kuadrat itu sama dengan 16, per banyaknya data itu sama dengan 6, sehingga hasilnya adalah 16 per 6 sama dengan 2,6.
Yang berikutnya itu adalah simpangan baku. Untuk simpangan baku, simpangan baku atau disebut dengan deviasi standar atau standar deviasi merupakan akar dari deviasi dibagi banyaknya data. Dan simpangan baku dilambangkan dengan atau simpangan baku akar dari varian. Ini rumusnya adalah sigma, akar dari sigma, xi dikurangi x rata-rata kuadrat per n. S itu adalah simpangan baku, xi itu adalah data ke i, x bar itu rata-rata dihitung, dan n itu adalah banyaknya data. Sekarang untuk contoh soal, kita masih memakai contoh soal yang tadi. Variansi rata-rata atau tentukan ini seharusnya simpangan baku ya. Tentukan simpangan baku dari data tersebut. Bakunya diperoleh dari akar dari variansi. Tadi kita ketemu bahwa variansinya adalah 2,67 sehingga S-nya itu sama dengan akar dari 2,67. Sehingga diperoleh hasilnya simpangan baku itu sama dengan 1,63. Kita lanjutkan ke contoh soal. Soal yang pertama, di sini diketahui data terurut, yaitu 3x dikurangi 3. Data yang kedua adalah 2x. Habis itu 2x ditambah 1, 3x dikurangi 1, 3x ditambah 3, dan 4x ditambah 1. Tentukan jangkauan data. Jika jangkauan data tersebut adalah 6, maka rata-ratanya adalah 4. Berarti jangkauan itu apa? Jangkauan itu adalah nilai terbesar dikurangi nilai terkecil. Berarti di sini kita lihat bahwa nilai terbesarnya adalah data terurut. Berarti data terbesarnya adalah 4x ditambah 1. Dan data terkecil itu sama dengan 3x dikurangi 3. Sehingga 4x ditambah 1 dikurangi 3x dikurangi 3 itu sama dengan 6. Ini datanya kan sudah diketahui bahwa data tersebut terurut. Jadi data terkecilnya adalah 3x dikurangi 3 dan data terbesarnya adalah 4x ditambah 1. Sekarang untuk jangkauannya, kita sudah ketahui bahwa jangkauannya itu adalah 6. Sehingga 4x ditambah 1 dikurangi 3x dikurangi 3 itu sama dengan 6. Sekarang kita cari yang sejenis. Yang sejenis itu adalah 4x dan 3x, sehingga 4x dikurangi 3x, hasilnya adalah x. Dan 1 ditambah 3, kenapa tambah 3? Karena di sini ada tanda negatif, ini tanda kurang. Negatif kali negatif hasilnya positif. 1 ditambah 3, hasilnya adalah 4. Jadi x sama dengan 6 dikurangi 4, hasilnya adalah 2. Maka x-nya 2, sekarang kita masukkan nilai x-nya 2. Ya, data terkecil itu sama dengan 3x dikurangi 3, berarti 3 dikali 2, karena x-nya sama dengan 2. 3 kali 2 dikurangi 3 sama dengan 6 dikurangi 3 sama dengan 3. Yang berikutnya 2x sama dengan 2 kali 2 itu sama dengan 4. 2x tambah 1 itu sama dengan 5. 3x dikurangi 1 sama dengan 5. 3x ditambah 3 itu sama dengan 9. 4x ditambah 1 itu sama dengan 9. Sehingga kita peroleh bahwa data tersebut itu adalah 3, 4, 5, 7, 9, dan 9. Sekarang karena yang ditanya itu adalah rata-rata, maka kita harus mencari rata-rata data tersebut. Rata-ratanya itu adalah x bar sama dengan 3 ditambah 4 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 7. Ditambah 9, ditambah 9 per 7. Maka kita peroleh sigma
XI itu sama dengan 42 per 47 sama dengan. Bagaimana untuk itu, untuk apa namanya, bagian soal yang pertama bisa dipahami? Ini semua tidak terlihat tampaknya ya, terlihat banyak. Mungkin dihidupkan saja, sebelumnya, setelah itu ambillah semuanya. Ya, kita lanjutkan untuk soal berikutnya. Di sini ada soal 6, 7, 8, 8, 10, dan 9. Tentukan ragam atau variansi dari data tersebut. Waktu 3 menit. Gimana, ada yang sudah selesai? Berarti yang harus gimana? Sudah ada yang selesai? Pertama, kalian harus cari rata-ratanya. Rata-rata dari data tersebut adalah 6 ditambah 7 ditambah 8 ditambah 8 ditambah 9. 6 tambah 7, 13. 13 tambah 16, 29, 29, 39, 39 tambah 8, 8-nya. 8 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi rata-ratanya adalah rata-ratanya 8, silahkan tentukan ragam dan simpangan. Terus untuk soal yang kedua, di sini ada semua data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi data tunggal. Ada nilai 5 frekuensinya 2, 6 frekuensinya 5, 7 frekuensinya 12, 8 frekuensinya 7, 4. Tentukan ragam dan simpangan baku dari. Untuk soal ini silahkan kalian coba-coba di rumah. Sebelum ibu akhiri, mungkin ada yang mau bertanya. Ada yang mau bertanya? Enggak ya. Berarti yang dapat kita simpulkan pada pembelajaran kita hari ini itu adalah nilai ukuran penyebaran data apabila nilainya semakin besar, maka data tersebut semakin heterogen. Dan apabila data tersebut nilai penyebaran datanya semakin kecil, maka datanya itu semakin homogen. Jadi, untuk ukuran penyebaran data sudah selesai. Silakan kalian belajar di rumah. Ingat, kita sudah mau apa namanya, ujian semester ya. Silakan pelajari soal-soalnya, pelajari juga materi yang ada di e-learning-nya. Ya.
Makasih untuk hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Om Santi. Mungkin habis ini bahasa Indonesia kali ya. Bahasa Inggrisnya.